Wakapolda Papua Barat mengingatkan anggotanya agar tidak melakukan pungutan liar terhadap masyarakat. Pihak Pertamina membantah isu yang berkembang bahwa BBM langka di sejumlah SPBU di Papua Barat. Dalam program berita Papua Barat hari ini, sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Wakapolda Papua Barat mengingatkan anggotanya agar tidak melakukan pungutan liar terhadap masyarakat. Hal ini disampaikan Wakapolda saat memberi arahan terkait gelaran Operasi Zebra Mansinam 2021 yang berlangsung selama 14 hari. Sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan operasi, Polda Papua Barat dalam hal ini melaksanakan apel gelar pasukan operasi Zebra Mansinam 2021 pada Senin 15 November di halaman Mapolda Papua Barat di Maripi. Apel gelar pasukan yang dipimpin oleh Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Patrick Renwarin mengusung tema melalui Operasi Zebra 2021, kita wujudkan Kamsel, Kamkard, Lantas yang mantap, serta pencegahan penyebaran COVID-19 dengan meningkatkan disiplin masyarakat dalam menggunakan protokol kesehatan. Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Patrick Renwarin dalam arahannya mengingatkan kepada seluruh anggota untuk menghindari dampak-dampak yang dapat merugikan instansi dan pribadi selama operasi Zebra berlangsung. Apalagi memanfaatkan kegiatan tersebut untuk melakukan pungutan liar terhadap masyarakat. Ditekankan Bapak Kapolda, hindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan kita semua, institusi kita masing-masing, yaitu tindakan-tindakan yang iseng. Karena ada operasi, kita mulai manfaatkan kegiatan operasi untuk melaksanakan pungutan liar. Yang harusnya kita tahu, kita sadari itu tidak boleh. Karena itu menyakiti pengguna jalan, menyakiti masyarakat. Cuman karena dorongan bisikan iblis ini, kemudian kita mulai mau coba-coba untuk pungut-pungut yang tidak benar dari pengguna jalan. Terutama mereka yang mungkin melakukan pelanggaran. Saya minta jangan lakukan itu. Kasihan masyarakat kita, situasi sudah seperti sekarang, kita semua sama-sama susah karena situasi pandemi, terus karena kita punya kewenangan, karena kita punya baju dinas, senangnya kita saja mau menyakiti masyarakat. Wakapolda menyebutkan, pelaksanaan Operasi Zebra Mansinam tahun 2021 ini berbeda dengan pelaksanaan Operasi Zebra pada tahun-tahun sebelumnya. Karena pelaksanaan operasi Zebra tahun ini dilaksanakan dalam situasi pandemi COVID-19 dan sesuai rencana garis besar operasi, kegiatan ini dilaksanakan 100% berupa giat primitif dan preventif dengan mengedepankan kegiatan edukasi, persuasif, dimpatik, dan humanis dengan tujuan memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Pelaksanaan operasi Zebra Mansinam tahun 2021 ini berbeda dengan pelaksanaan operasi Zebra pada tahun-tahun sebelumnya. Karena pelaksanaan operasi Zebra tahun ini dilaksanakan dalam situasi pandemi COVID-19. Dan sesuai dengan rencana garis besar operasi, kegiatan ini dilaksanakan 100% berupa kegiatan preemptif dan preventif. Dengan mengedepankan kegiatan edukasi, persuasif, simpatik, dan humanis. Dengan maksud untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap tata tertib dalam berlalu lintas maupun tumbuhnya disiplin masyarakat dalam menerapkan pola adaptasi kebiasaan baru guna memutus rantai penyebaran COVID-19 di Provinsi Papua Barat.
Pelaksanaan apel gelar pasukan ini ditandai dengan penyematan pita, tanda operasi kepada para perwakilan personil yang ditunjuk dan pemeriksaan pasukan sebagai wujud kesiapan mensukseskan pelaksanaan operasi. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pengungsi Borobudur ini membangun rumah darurat di halaman KLK Borobudur, Manokwari. Hal ini mereka lakukan sambil menunggu bangunan baru yang dibangun oleh pemerintah. 1 bulan 15 hari, masyarakat Borobudur yang merupakan korban kebakaran pada tanggal 30 September 2021 tinggal di posko penampungan sementara di areal kompleks KLK Borobudur. Namun sudah ada pengungsi yang telah membangun rumah sederhana yang beratapkan beberapa lembar seng dan berdindingkan triplex. Nurdin Ode, salah satu warga yang sedang membangun rumah daruratnya mengatakan, pembangunan rumah darurat yang ia bangun dengan modal yang ia keluarkan sekitar 10 juta rupiah. Nurdin berharap agar pemerintah segera kembali membangun rumah milik warga, agar warga dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Saya secara pribadi ini memang uang saya sendiri, tapi kalau yang lain saya tidak tahu. Tapi itu kan dari masing-masing punya. Tapi sepertinya itu kalau saya tahu saya, hampir semua swadaya sendiri. Sudah. Itu mau beli apa saja? Kayu, paku, semua triplex, atap, seng. Yang kami harapkan terus, khususnya nelayan, tempatnya segera dibangun. Nanti kita kembali ke sini. Nurdin Ode juga menambahkan rumah darurat yang ia buat untuk menjaga keluarga karena kalau warga ditampung dalam satu ruangan, ia merasa kurang baik. Sehingga dengan ia membuat rumah darurat, ia berharap anaknya bisa belajar lebih baik dan juga kesehatan keluarganya bisa dijaga. Makanya kami bikin sekat-sekat begini, bikin-bikin begini, karena kami pikir anak sekolah. Kalau selamanya mereka kumpul seperti di satu gedung, belajarnya terganggu. Itu salah satunya. Salah satunya kita bikin begini. Kita bikin pondok-pondok begini supaya anak-anak jangan terganggu. Itu salah satunya sudah. Kalau kita bikin begini kan anak-anak belajar tidak ada yang ganggu. Tapi kalau seperti umpamanya satu gedung, aduh itu. Untuk saat ini aktivitas warga berjalan seperti biasanya, ada yang berjualan dan juga terlihat aktivitas warga seperti mencuci pakaian dan mandi yang semuanya serba terbatas. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pihak PT Pertamina membantah isu yang berkembang bahwa BBM langka di sejumlah SPBU di Papua Barat. Untuk itu, pihak Pertamina menjamin dan memastikan bahwa stok BBM aman dan sedang dalam normalisasi. Hal ini dikatakan Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Partaniaga Subholding Komersial dan Trading Regional Papua Maluku, Edi Mangun, ketika mengadakan tatap muka bersama sejumlah awak media pada Sabtu 13 November lalu. Edi menegaskan bahwa ada isu tentang kelangkaan BBM dan rencana kenaikan harga Pertalite adalah hoaks atau tidak benar. Mengingat pihak Pertamina tidak punya agenda untuk menaikkan harga Pertalite. Bahkan, terkait hal tersebut, pihak Pertamina langsung melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindak tegas oknum-oknum yang sengaja menimbun BBM dan menjualnya dengan harga yang tinggi. Hal yang paling penting adalah bahwa kata langka itu yang perlu kita hati-hati. Jika memang perlu mengkonfirmasi, silakan konfirmasi. Karena masyarakat ketika mendengar kata langka, dia langsung bawa jerigen, bawa motor, langsung menuju SPBU. Ini sangat bahaya. Panik buying ini yang perlu kita hindari. Apalagi dalam kondisi pandemi. Koordinasi dengan aparat kan? Koordinasi dengan aparat berjalan baik. Kemarin di Sorong itu kuncinya cuma satu, Om. Ketika aparat di hari Senin kami minta untuk menertibkan, kan nanti akan muncul ini pedagang eceran yang menjual sampai 50 ribu. Kuncinya di Sorong itu ketika itu ditertibkan, antrian yang begitu banyak di SPBU langsung berakhir. Edi menambahkan, saat ini pihak Pertamina sedang melakukan normalisasi dropping dari rotasi kapal yang terganggu yang mengakibatkan menipisnya BBM di sejumlah wilayah di Papua Barat seperti Manokwari, Sorong, dan Bintuni.
Sementara itu, stok BBM di Manokwari akan kembali normal pada Senin 15 hingga Selasa 16 November 2021 dan akan terus sampai kondisi kembali normal seperti biasanya. Sementara itu, untuk wilayah Teluk Bintuni akan kembali normal sekitar 2 atau 3 hari mendatang. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kapal Indian Transport 01 yang mengangkut bahan bakar minyak dari depot Pertamina Fakfak pada Sabtu 13 November saat ini sudah tiba di Pelabuhan Bintuni pada Minggu 14 November 2021. Awaludin selaku nakoda kapal Indian Transport 01 saat dikonfirmasi awak media di Pelabuhan Bintuni Minggu kemarin membenarkan pihaknya membawa BBM berbagai jenis. Kepada awak media, Awaludin membeberkan sebanyak puluhan ton BBM yang dibawa diantaranya Pertalite, Dexlite, Biosolar, serta minyak tanah. Ditanya tujuan pelabuhan ton BBM yang dibawa tersebut, Awaludin menerangkan untuk memenuhi stok sejumlah agen penyalur termasuk SPBU Sinar Bintuni. Kita kemarin dari Fakfak tujuan Bintuni sini untuk mengambil minyak di Fakfak. Bawa ke sini. Rincian minyak yang kita bawa itu seperti Pertalite, Dexlite, Biosolar, dengan minyak tanah. Untuk setiap pangkalan, kalau SPBU, saya bawa 40 ton Pertalite, solarnya 20 ton, dengan Dexlite-nya 5 ton. Untuk CV Nurul Abadi yang di Tuasai, kita bawa biosolarnya 5 ton, Pertalite-nya kita bawa 15 ton. Dan untuk SPDM yang di perikanan, kita bawa minyaknya untuk Pertalite-nya 20 ton dengan 5, kalau tidak salah, 10 biosolar. Minyak tanah? Untuk minyak tanah, untuk pangkalan di sini, total minyak tanah kita bawa 30 ton. Di tempat terpisah, Afrudin selaku pengawas SPBU Sinar Bintuni yang dijumpai awak media di SPBU Sinar Bintuni turut membenarkan bahwa stok BBM di SPBU Sinar Bintuni sudah normal. Dengan sudah adanya pasokan BBM dari luar Bintuni, Afrudin memastikan tidak akan ada lagi terjadi antrian panjang seperti beberapa hari lalu. Pasalnya, Arifudin menuturkan, distribusi BBM tidak hanya dilakukan oleh SPBU, namun sejumlah agen penyalur yang ada di Teluk Bintuni akan ikut melayani kebutuhan masyarakat. Hari ini kapal kita masuk dua, alhamdulillah semua istilahnya sudah mulai normal Pak ya, bisa dilihat langsung. Dan untuk kedepannya kita berharap tidak ada halangan lagi seperti kemarin. Seperti biasanya Pak, SPBU buka itu dari jam 7.30 sampai jam 7 kembali malam, jam 7.30 kembali. Karena apa, stok kami sudah ada, sudah ready, dan saya pikir masyarakat sudah tidak usah panik, karena kita sudah usaha semaksimal mungkin, dan kapal sudah ada di bawah. Untuk Kuasai sudah ada yang masuk, untuk kapal yang pertama ini ada sekitar 15 KL, terus di SPBU sini sudah ada 40 KL, ditambah dengan kapal yang satu, 50 KL. Jadi total untuk SPBU-nya saja sendiri itu ada sekitar 90 KL, dua site itu ada sekitar 25, terus nelayan itu ada yang masuk sekitar 30 KL. Minyak tanah ada yang masuk dari kapal pertama itu sekitar 30 KL, tapi itu kan terbagi dari beberapa pangkalan untuk DECR besok. Arifudin menambahkan, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru bulan Desember mendatang, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina agar kuota BBM untuk Teluk Bintuni bertambah guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Momen Hari Kesehatan Nasional ke-57 tahun Persatuan Perawat Nasional Indonesia Papua Barat
atau PPNI Nyonya Naomi Neti Hawaii berharap kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi, kota dan kabupaten untuk memperhatikan kesejahteraan perawat. Hal itu dikatakan Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Nyonya Naomi Neti Hawaii di sela-sela memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-57 tahun yang berlangsung di Distrik Ayamaru Timur Jumat 12 November 2021. HKN tahun 2021 dengan tema Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku. Turut hadir dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional Bupati Maibrat, Dandim 1809 Maibrat, Sekda Maibrat, Ketua PPNI Papua Barat, serta SKPD di lingkungan Pemda Maibrat. Dalam kesempatan itu, Ketua PPNI Papua Barat memberikan cendramata kepada salah seorang dokter Nusantara yang mengakhiri tugasnya di Kabupaten Maibrat. Selain itu, bentuk penghargaan bagi tenaga medis diberikan bagi para perawat yang dinilai baik dalam menjalankan tugas, seperti pemberian imunisasi dasar lengkap bagi Puskesmas Aitinyo Tengah dan vaksinasi COVID-19 terbanyak di Puskesmas Ayamaru. Ketua PPNI Nyonya Naomi Neti Hawaii berharap kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan kesejahteraan perawat, karena kesehatan ini sebagai ujung tombak dari keberhasilan pemerintah satu tingkatan baik provinsi maupun kabupaten kota. Sebagai komunitas kesehatan, saya mewakili teman-teman IDI, IBI, dan komunitas kesehatan lainnya menyampaikan kepada pemerintah daerah, tolong memperhatikan kami karena kesehatan ini adalah ujung tombak dari keberhasilan pemerintah di satu tingkatan, baik kabupaten, kota maupun provinsi. Sampai dengan hari ini, sudah 57 tahun kesehatan ada bersama-sama dengan kita, tapi profesi-profesi ini tidak tersentuh dan tidak diperhatikan dengan baik oleh pemerintah daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maibrat, Paber Hutahean, menjelaskan bahwa dalam memperingati Hari Kesehatan, juga dilaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat. Menurutnya, untuk pencapaian vaksinasi di Maibrat masih rendah, sehingga vaksinasi ini akan terus dilakukan hingga mencapai pada akhir bulan Desember. Dan selanjutnya sesuai dengan target yang ditentukan oleh provinsi ke kami, kami akan berusaha dalam ada mulai sekarang sampai Desember nanti, mana capaian target vaksinasi dengan 480 akan terlaksana dengan baik. Untuk mencapai target vaksinasi, Pemda Maibrat akan menggelar festival vaksinasi pada tanggal 19 November mendatang dengan menyediakan hadiah menarik bagi masyarakat yang akan menerima suntikan vaksin. Sementara itu, pemirsa, bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional ke-57 tahun, Bupati Maibrat Bernard Sagrim meresmikan Puskesmas Nusantara. Puskesmas yang terbilang megah ini berlantai 2 dan berada di Distrik Ayamaru Timur, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Melakukan penyambutan adalah semua tim kesehatan. Masyarakat di Kampung Kambuaya bersyukur atas dibangunnya sebuah puskesmas bertipe rumah sakit berlantai 2 yang berada di Distrik Ayamaru Timur, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Bupati Maibrat didampingi Dandim 1809 Maibrat dan Sekretaris Daerah disambut masyarakat dengan tarian adat sebagai ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah membangun sebuah puskesmas di tengah-tengah distrik atau kampung mereka. Peresmian Puskesmas Nusantara ini bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional ke-57 tahun. Rangkaian peresmian itu diawali dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Maibrat Bernard Sagrim, dilanjutkan dengan pengguntingan pita dan penyerahan kunci dari kontraktor kepada pemilik hak ulayat, kemudian diserahkan kunci tersebut ke Sekretaris Daerah Johnny Wai sebagai tanda dimulainya pelayanan kesehatan. Perlu diketahui, pembangunan Puskesmas Nusantara ini dibangun melalui dana DAK Pemerintah Pusat Kementerian Kesehatan tahun 2020.
Khusus untuk Kabupaten Maibrat mendapat 4 puskesmas yang dibangun, yakni di Distrik Ayamaru, Distrik Aifat, Distrik Mare, dan Distrik Ayamaru Utara. Fasilitas Puskesmas Nusantara memiliki 2 ruangan inap, bisa menampung puluhan pasien, sementara bangunan bertipe rumah sakit itu berlantai 2. Bupati Maibrat, Bernard Sagrim, mengatakan, sejumlah puskesmas yang dibangun pelayanan kesehatan akan lebih terjangkau. Namun persoalannya, semua pada SDM yang mengelola puskesmas tersebut. Gedungnya sudah, ini secepatnya saya akan perintahkan Kepala Dinas hari ini juga untuk menghitung kebutuhan alkes, kebutuhan meduler, kebutuhan tenaga medis atau SDM lah. SDM nakes semua, sehingga kita apa ini jadi pilot project ini untuk implementasi Puskesmas Nusantara ini. Mulai dari gedungnya, mulai dari pelayanannya, mulai dari ketersediaan semua fasilitas pendukung, seperti itu. Hadirnya Puskesmas Nusantara yang dibangun sangat megah, tentunya membuat seluruh masyarakat dan tenaga kesehatan ikut merasakan adanya pembangunan. Puskesmas tertinggal kita luas lagi. Luar biasa, sebagai ikon di Kabupaten Maibrat. Untuk kita, anak-anak yang hai, masa kini dan masa yang akan datang. Syukur pujian kepada Allah dan juga kepada pemerintah, daerah terutama bupati yang melaksanakan satu tugas mulia, yaitu membangun fasilitas yang menolong kita, anak-anak negeri. Usai rangkaian peresmian Puskesmas Nusantara, dilanjutkan pemotongan kue ulang tahun Hari Kesehatan Nasional ke-57 tahun. Gereja Kristen Injili GKI Ebenezer Vanindi menggelar sidang jemaat ke-25 tahun 2021 selama satu hari. Pendeta Welem Sibian menyampaikan, sidang jemaat kali ini bukan hanya dijadikan agenda tahunan, tetapi merupakan pesta gerejawi yang diikuti dari setiap unsur yang ada dalam jemaat. Mengusung tema sentral, datanglah kerajaanmu, dan subtema melalui sidang jemaat ke-25 Jemaat GKI Ebenezer Vanindi, kita tingkatkan kebersamaan untuk membangun serta berkarya dalam misi pelayanan menghadapi tantangan zaman. Sidang yang berlangsung dalam gedung gereja Ebenezer Vanindi pada Sabtu 13 November 2021 kemarin diikuti sebanyak 184 peserta dari perwakilan setiap unsur yang ada dalam jemaat. Sebelumnya, sidang ke-25 ini diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Frida Kapisa. Ketua Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Ebenezer Vanindi, Willem Sibian, dalam sambutannya menyebutkan, melalui sidang jemaat ke-25, kiranya dapat menggumuli setiap pokok-pokok program kerja yang tidak terlepas dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, agar nantinya dapat diputuskan dalam sidang ke-25 saat ini, mulai dari program dari setiap unsur-unsur secara khusus anggaran pendapatan belanja jemaat. Untuk kembali menggumuli apa yang akan kita kerjakan pada satu tahun ke depan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Nah, sehingga sebagai hambanya kita akan nantinya menggumuli kembali setiap program-program yang tidak terlepas dari pokok-pokok program panggilan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Sementara itu, Ketua Panitia Sony Batkunde mengatakan, sidang jemaat ke-25 kali ini membahas tentang pembangunan gedung gereja Ebenezer Vanindi yang baru. Dan ini merupakan kerinduan warga jemaat yang diharapkan dapat terrealisasi pada tahun depan. Ia juga mengatakan, pelayanan di tahun 2021 di setiap unsur-unsur yang ada dalam jemaat GKI Ebenezer belum berjalan secara maksimal di tengah masa pandemi COVID-19. Diharapkan, sidang ke-25 ini bisa menetapkan program-program yang belum berjalan tahun ini bisa dilanjutkan pada tahun 2021 nanti. Ketika Yuda jemaat, kami di jemaat itu raya setuju. Bapak John Manemi pembangunan gedung gereja kami yang baru.
Ibu Supice Marcawai. Sekira itu mungkin menjadi Bapak Tonci Duwili dari jemaat Rayon 8. Segera ada Ibu Adani direalisasi pembangunannya di Bapak Ibrahim. Jemaat ke-25 Jemaat Ebenezer Vanindi dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta dari anggota Badan Pekerja Klasis Manokwari, serta dilanjutkan penyerahan palu sidang kepada Ketua PHMJ Ebenezer Vanindi. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. IOSKI Papua Barat kembali menggelar Festival Senam Kreasi Nusantara yang diikuti oleh 24 tim di Kota Manokwari. Kegiatan ini sekaligus merupakan ajang pencarian bakat untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional Pornas di Palembang pada tahun 2022. Hebat perempuan. Memeriahkan HUT Kota Manokwari ke-123 tahun, IOSKI Papua Barat kembali menggelar Festival Senam Kreasi Nusantara yang berlangsung Sabtu 13 November kemarin di Lapangan Borarsi yang diikuti oleh 24 tim senam dari berbagai sanggar dan masyarakat yang diikuti oleh kategori anak maupun dewasa di Manokwari. Ketua Ikatan Olahraga Senam Kreasi Papua Barat Novatina mengatakan Festival Senam Kreasi Nusantara yang berlangsung selama satu hari untuk mencari bibit-bibit terbaik yang akan dipersiapkan pada bulan Juni 2022 di Pornas Palembang mendatang. Ia berharap seluruh peserta dapat menampilkan hasil terbaik karena salah satu dari mereka ini nantinya terpilih untuk mengharumkan nama Provinsi Papua Barat. Program, salah satu program jangka pendeknya adalah kami mencari bibit-bibit terbaik yang akan kami bawa tahun depan bulan Juni 2022 di Pornas Palembang. Untuk itulah saya berharap seluruh peserta yang hadir pada hari ini lakukan yang terbaik yang bisa kalian berikan. Karena salah satu dari kalian akan mewakili Papua Barat di Pornas Palembang 2022. Sementara itu, Ketua Panitia Johani Makatita berharap tujuan dari kegiatan ini nantinya bisa mensinergikan dan memberikan informasi sebagai wadah untuk berprestasi di bidang olahraga, serta mampu meningkatkan strategi dan teknik dalam bidang olahraga di tengah-tengah masyarakat. Bentuk kegiatan tersebut dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Manokwari yang ke-123 tahun. ADART IOSKI dan Agenda Kerja IOSKI Papua Barat. Tujuan kegiatan, mensinergikan dan memberikan informasi sebagai wadah untuk berprestasi di bidang olahraga bagi masyarakat di wilayah Papua Barat. Meningkatkan kemampuan, kapasitas pengetahuan, strategi dan teknik dalam kompetisi di berbagai bidang olahraga dan mampu berorientasi secara baik dalam mengorganisasi dengan masyarakat. Kegiatan ini pun dibuka langsung oleh Asisten 1 Setda Papua Barat Robert Rumbekwan yang berharap Festival Senam Kreasi Nusantara ke depan secara berkala harus dilaksanakan secara terus-menerus. Serta IOSKI Papua Barat juga harus mampu berinovasi, memiliki gerakan senam dengan identitas Papua Barat. Festival seperti ini, saya berharap, satu, ajang seperti ini hendaknya sebagai target kerja IOSKI Papua Barat yang secara berkala harus dilaksanakan terus-menerus. Dua, IOSKI harus mampu berinovasi sehingga dapat memiliki gerakan senam dengan identitas daerah Papua Barat. Jangan kita hanya bisa mengadopsi gerak tari dan senam dari luar. Tiga, IOSKI merupakan wadah yang di dalamnya terdapat olahraga yang membudayakan kebudayaan Indonesia. Untuk itu, rencanakanlah agenda kerja dengan target-target yang tepat dan terukur dengan memperhatikan identitas budaya Papua. Empat, IOSKI bersama KORMI Papua Barat tentunya merupakan mitra pemerintah, sehingga diharapkan adanya kerjasama dan dukungan terhadap program pemerintah daerah di bidang olahraga. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami.
Pemirsa, menumbuh kembangkan olahraga basket sejak dini sangatlah penting. Hal ini dikatakan Gubernur Papua Barat Dominggus Manecan saat membuka lomba basket usia dini. Lomba basket yang dibuka pada tanggal 13 November 2021 oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Manecan di lapangan basket Garuda Vanindi Dalam dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari PUPR ke-76 tahun. Untuk itu dilakukan lomba basket usia dini yang diikuti oleh 24 tim bola basket dari Manokwari dan juga dari luar Manokwari. Ketua Panitia Alexander Tironi dalam laporannya mengatakan tujuan kegiatan lomba basket usia dini dalam rangka merangkul semua insan PUPR dalam menyukseskan acara tersebut, serta mempersiapkan atlet bola basket sejak dini untuk menuju kejuaraan daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Perbasi Papua Barat. PUPR bertujuan untuk 1. Menjaga kekompakan dan kerjasama dan daya juang dalam bekerja dan berkarya khususnya insan PUPR dan tetap menjaga integritas. 2. Mempersiapkan atlet-atlet bola basket untuk Perbasi Papua Barat pada umumnya dan secara khusus juga pada untuk Perbasi Kabupaten Manokwari dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet menuju kejuaraan daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Perbasi Papua Barat. 3. Menunggu kembangnya minat olahraga bola basket khususnya atlet-atlet usia dini secara berjenjang sehingga dapat bersaing hingga di kancah nasional. Gubernur Papua Barat Dominggus Manecan dalam sambutannya mengatakan dalam kejuaraan ini diharapkan dapat menunjukkan bakat dan juga prestasi serta menumbuh kembangkan olahraga basket. Diharapkan kepada semua tim yang akan bertanding harus menjunjung tinggi sportivitas. Utama dalam kejuaraan ini adalah untuk menunjukkan bakat dan prestasi serta menumbuh kembangkan bidang olahraga basket. Untuk itu kami berharap kepada para tim-tim yang akan bertanding agar bisa menjunjung tinggi sportivitas demi mewujudkan olahraga basket yang modern dan berprestasi pada dinas pelatihan profesi, tetapi ini juga sekaligus kita mempersiapkan atlet-atlet kita, terutama yang usia dini. Kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 November 2021 yang berlangsung di lapangan basket Garuda dan lapangan Gor Sanggeng. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kalahkan Manokwari All-Star, PS Kamasan Wirsi yang diarsiteki oleh Gerson Rombe berhasil melaju ke babak semifinal. Laga yang diadakan kali ini adalah laga ke-1 Adolof Kabo Cup yang berlangsung di Stadion Olahraga Sanggeng. Persatuan Sepak Bola Kamasan Wirsi yang diarsiteki oleh Gerson Rombe berhasil melaju ke babak semifinal setelah unggul tipis 1-0 atas lawannya Manokwari All-Star. Dalam laga Adolof Kabo Cup ke-1 yang digelar di Stadion Sanggeng Manokwari, laga ini sendiri terlihat berjalan dengan seru. Kedua tim silih berganti melakukan serangan ke gawang lawan. Namun hingga turun minum, skor imbang 0-0 tidak berubah. Di babak kedua, Manokwari All-Star yang menggunakan jersey putih dan diperkuat beberapa nama terkenal ex-Perseman Manokwari era tahun 2000-an, mencoba untuk terus menekan pertahanan PS Kamasan Wirsi. Namun serangan mereka tak membuahkan hasil. Justru di menit-menit akhir, PS Kamasan Wirsi berhasil merobek jala gawang Manokwari All-Star. Lewat sepakan terukur pemain bernomor punggung 18 Justinus Bobby. Skor 1-0 ini bertahan hingga pertandingan usai. Tentunya kita puji syukur dulu. Hasil yang kita dapat ini adalah berkat dari Tuhan atas kerja keras teman-teman Kamasan. Memang Kamasan ini berlatih dari bulan Januari. Mereka sudah mempersiapkan diri Januari, kita siapkan diri untuk event ini, ternyata tunda, tapi puji Tuhan. Dengan semangat, kemauan, akhirnya mereka bisa menunjukkan kualitas di dalam permainan. Bersyukur lagi karena pertandingan hari ini begitu-begitu luar biasa fair play. Insidennya masih dalam taraf sportivitas. Kami berharap ke depan ya tim-tim yang lolos 4 besar, mari. Kita sama-sama saling menjaga. Kita boleh menaruh target, tapi jangan lupakan sportivitas. Itu yang pertama. Yang kedua, Gerson juga mengatakan target PS Kamasan Wirsi di ajang Adolof Kabo Cup ke-1 ini sudah terpenuhi.
Sebelum menghadapi babak semifinal, Gerson juga menyebutkan jajaran pelatih dan manajemen PS Kamasan Wirsi akan melakukan evaluasi terlebih dahulu, seperti ketenangan pemain dalam lapangan. Besar. Saya sebagai pelatih, target cukup 4 besar. Selebihnya, jika Tuhan mengizinkan, memberikan kami berkat untuk sampai di final, maka itu adalah bagian dari bonus kerja keras dari para pemain. Untuk evaluasi? Evaluasi mungkin hal yang perlu dievaluasi adalah beberapa ketenangan dalam menghadapi situasi yang terjadi di lapangan. Pemain harus lebih dewasa, pemain harus lebih mau untuk menerima. Artinya kita boleh memprotes, tapi protesnya dalam sikap-sikap sportivitas. Agar ke depan kita menjadi pemain bukan hanya yang secara skill batang, tetapi secara attitude harus baik. Seperti itu. Terima kasih. Berdasarkan informasi, babak semifinal Adolof Cabo Cup ke-1 yang digelar di Manokwari akan melibatkan 4 tim terbaik, yakni PS Cendrawasih Muda melawan Samber Putra dan PS Kamasan Wirsi melawan Papua Brothers Sorong. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, tuan rumah Papua berhasil mengalahkan Jawa Barat pada final bergu kelas T9 Putra Nasional para tenis meja. Kemenangan tersebut membuat tuan rumah Papua memperoleh emas melebihi target yang diharapkan seperti pada cabang lainnya. Final bergu kelas T9 Putra Nasional di cabang para tenis meja, tuan rumah Papua berhadapan dengan Jawa Barat. Turun mempertahankan Papua untuk meraih 1 medali emas, yakni Elia dan Fakhrul, sedangkan Jawa Barat Aman dan Sarip. Kemenangan Papua di babak final bergu ini membuat Papua menyumbangkan 1 medali emas terakhir. Perolehan 1 medali emas pada final kelas bergu membuat Papua telah melewati target perolehan medali emas. Pertandingan pada final kelas bergu bagi atlet para tenis meja Papua membutuhkan kerja keras dan kerjasama dalam tim. Iya, sebenarnya kan ini kan persiapan sudah lama ya. Baru tadi memang pertandingan terakhir, baru kita intinya buat permainan itu bisa keluar aja sih. Tapi terlepas dari itu, ya saya pribadi, saya terima kasih sih terhadap Tuhan Yesus. Boleh permainan tadi bisa keluar semua. Dan kami sama-sama bangga lah bisa mengharumkan nama Papua. Paling itu aja sih, terima kasih. Ya sebelumnya sudah pernah di DKI, setelah itu saya stop, berhenti, ngikut Papua sekarang. Ya. Menang final bergu putra nasional kelas T9 membuat Papua telah mengumpulkan 6 emas dari yang ditargetkan. Sehingga Ferewati Salam, pelatih tenis meja Papua, mengaku bangga dengan penampilan para atletnya. Sudah tidak ada lagi, terakhir ini. Ini emas terakhir buat Papua. Ya, jadi kita dapat 6 emas, berapa perak ya? 3. 2 perak dan 4 perunggu kayaknya. Siap. Itu sesuai target ya? Sesuai, melebihi target. Kita target 5 emas saja. Iya. Selain bergu putra nasional kelas T9 antara Papua dan Jawa Barat, final juga berlangsung pada meja 2, Istora Papua Bangkit bertemu Jawa Tengah dan Yogyakarta pada kelas yang sama. Keluar sebagai peraih medali emas yakni Jawa Tengah atas nama Aziz dan Eko yang berhasil mengalahkan Tameyato dan Ihsan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan skor 2-0. Arina Iryanan, Putra Aryanto melaporkan. Tuan rumah Papua berhasil merebut 18 dari 30 medali emas yang diperebutkan pada cabang para panahan Peparnas 16 Papua. Dan 18 medali yang direbut oleh tuan rumah Papua telah melebihi target oleh para atlet dan pelatih. Tiga puluh medali emas yang diperebutkan pada Lomba Panahan Pekan Paralimpik Nasional ke-16 Papua, 18 diantaranya disabet tuan rumah Papua. 8 medali tersebut terdiri dari 11 medali emas, 4 perak, dan 3 perunggu dari masing-masing nomor yang dilombakan. Sebelumnya di hari kemarin Papua mengumpulkan 8 emas, namun pada hari ini Papua menambahkan 3 medali emas masing-masing dari kelas Women W1 Open, Men W1 Open, dan W1 Open Mixed Team. Total ada 11 medali emas. 11, ya. Perak 3, perunggu 3. Itu memang target ya, Pak? Ya, targetnya kan 10. Target dari NPC terakhir 10. Ya, kita juara umum. Tapi kita bisa melampaui di 11. Ya.
perunggu dari dan perak itu dari aduan untuk Rika Putra dan perunggu dari Rika Putri. Ya, aduan juga. Aduan perorangan. Dengan perolehan medali emas sebanyak 11 medali, dipastikan tuan rumah Papua menjadi juara umum pada cabang para panahan Peparnas 16 Papua. Arina Irianan Putra Rianto melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai dengan kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bert Alain Rumbiat dan saya Aprilia Nikmur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.